Robot apaan ini? Robot traktor kayaknya. Kita hajar kotak-kotak. Hajar. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan memainkan game ya yang sangat fenomenal sekali, yaitu Final Fantasy yang ke-7 remix ya. Nah, di sini adalah gamenya yang saya sudah install di PS4 Hand nanti di 72. Dan seperti biasa, sebelum kita memainkan game ini untuk PS4 Hand, saya akan mengaktifkan terlebih dahulu aktivasi handnya ini. Saya di sini menggunakan Nightking versi 6.72 ya. Dan di sini saya seperti biasa akan memilih yang versinya itu yang ujungnya itu ada B-nya gitu ya. Kenapa? Dikarenakan kalau yang lain yang saya pernah saya uji coba itu ada beberapa kendala ya. Oke, ini dia kita aktifkan ya. Nah, sebelum kita mulai gamenya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Nah, di sini saya akan membagikan giveaway pada teman-teman atau para subscriber setia saya yang selalu menemani saya dari tahun 2016 yang lalu dan sekarang 2020, sudah 5 tahun ya channel ini baru dimonetize ya. Nah, di sini saya akan membagikan giveaway link ya. Link PS 2021 untuk PS4 Hand, PS3 sama Xbox 360. Dan di sini saya akan memberikan giveaway ini kepada teman-teman yang ada di negara Indonesia, Malaysia, Brazil maupun yang di luar. Nah, di sini teman-teman sangat mudah sekali untuk mendapatkan link free ini. Caranya itu tinggal subscribe saja dan yang satu subscribe, yang kedua ya komen saja ya. Yang ketiga, terus ikutin video terbaru dari saya. Dan nanti saya akan membagikan giveaway ini pas tahun baru ya. Dan saya akan membagikannya dan akan mengirim file ini ke email teman-teman yang sudah. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Final Fantasy yang ke-7 Remix. Ini dia. Oke, di sini sudah mulai untuk gamenya. Ini dia. Kita start saja. Kita new games. Kita pilih default saja. Ada pilihan ke bawah itu ada banyak ya. Nggak tahu untuk apa. Kita pilih default dan pilih easy saja ya untuk permainan sekarang. Oke, kita tunggu gimana cuplikan untuk video kali ini ya. Untuk soalnya ini baru pertama kali saya memainkan game Final Fantasy ya di PS4 Hand tentunya. Bagi kalian yang sudah mencoba di PS4 original, tentunya bukan hal baru ya. Bagi saya, untuk para pengguna PS4 Hand, ini adalah hal baru yang sangat luar biasa tentunya. Oke, ini dia. Final Fantasy 7 Remix. 7 guys. Dan untuk Final Fantasy ini saya tidak asing lagi. Dikarenakan saya pun pernah mencobanya di PS2 dulu gitu. Dan tidak begitu fenomenal. Dan sekarang masih bertahan. Masih dibuatkan untuk versi PS4-nya. Dan karakter-karakternya pun masih bagus ya, tidak kalah saing dengan game-game yang ada di Eropa ini, buatan Asia kayaknya gitu ya guys. Dan kayaknya ini adalah kota yang sudah kemajuannya itu ada teknologi-teknologi canggih di sini ya. Yuki ya, banyak orang Jepang pembuatnya ya ini. Teman-teman ada si Mori ya di sini. Kayak produksi Jepang ini. Dan ini yang gua suka di Final Fantasy. Beberapa karakternya itu untuk ceweknya, untuk perempuannya cantik-cantik ya. Bisaan ngajeuna gitu ya, juga jelema. Hmm.
Ini saya mainnya itu di PS4, PET ya, seri 11. Bayangin kalau kita main di versi 4K, PS4 Pro sama PS5, kayaknya lebih bagus lagi nih gambarnya, grafiknya nih. Dan ini dia kotanya ya, atau city, The Final Fantasy yang ke-7 Remix. Mantap guys, rekomendasi ya buat kalian para pengguna PS4 yang nanti di 72. Oke, ini dia karakter yang kita tunggu-tunggu ya. Kayak Sasuke ini. Karakternya sangat kuat sekali. Cool, cool gimana gitu ya ini. Ini adalah Pak Polisi dari masa depan. Dan ada teman-temannya juga ya di sini, agak berkelompok mereka ini ya. Ada si gendut, ada si pegang, ada si ceweknya, dan ada si Kapten Amerika. Si gendut pada berdua, anjir. Ini dia. Ini saya ingin mengingatkan karakter ini kayak di permainan yang tarung gitu ya. Oke, itu ya, kita mulai saja. Ini dia. Misi pertama kita untuk melawan para polisi ini. Kita tekan saja katanya kotak. Kotak apa? Oh, ya. Oh ya. Nice and easy. Don't think so. Ini ada ability, ada spot, ada ini ya. Ini ya. Kotak-kotak. Ya, mantap guys. Untuk segi grafiknya ini lumayan bagus ya. Untuk Final Fantasy. Oke, ini kita hajar saja nih. Woi. Oh no. Kita tinggal guys. Kita habisin aja nih. Oke, ini ada pengaturan biasa kalau main pertama selalu ada tutorialnya gitu ya. Oke, I know this. Oke, you got this. Yeah, what he said. Tinggal mulu ya sama temannya, gila nih. Pada kejam nih teman-teman. Oke. Kita kotak saja. Ini tuh kita kotak lagi. Hajar guys. Hajar sampai habis. Oke, udah guys, belakang guys. Yuk, tut. Iya. Set. Nah, oke. Oke, kita ikutin teman-teman yang ninggalin kita. Hei. So what Soldier Boy's deal? Is he one of us now? Karakter-karakternya itu. He's got balls. This what was his name again? Cloud Strife. And he isn't a soldier anymore. Still, he's a professional, unlike the rest of us. Biggs. I'm glad to have him. Satunya si Biggs. This is a one-time gig. When it's done, we're done. Cloudy, Cloud. Masih Cloud namanya ya. Oke. Okay. Mana lagi kita? Kita tanya Pak Kapten Tsubasa. Kapten Bedegul itu ya.
Beginilah kalau main game Jepang, emang banyak ngomong gitu. Jadi alur ceritanya agak di perjelas atau detail gitu. Kayak main game apa yang banyak ngomong itu? Harvest Moon ya. Kalau untuk rentalnya pada ngejerit anak-anak. Woi bang, ini lama banget kalau main, katanya gitu ya. Money, punya abis. Oke, udah kena lagi Pak Gendut. Oke. Yang suka saya di Final Fantasy ini karakter yang cewek-ceweknya itu si Tipak ya. Kita tunggu sampai si Tipak itu di mana ya. Dia kita akan cari si Tipak. Tapi sebelum kita ketemu si Tipak, kita harus melewati Pak Polisi ini dulu. Kita hajar dulu Pak Polisi ini. Oke. Wah, ada gogognya luar biasa ini. Ada gogog lagi di sini ya, ada gogog. Ya. Dan untuk kalian yang ingin memainkan game untuk PS4 Hand ini, filenya itu gratis ya. Kalian tinggal download saja di video deskripsi di bawah. Oke, ini dia. Oh, ini dia, kita naik lift ya, kita pijit segitiga. Kita naik ke atas. Ayo naik. Kemana jalannya? Sini ya. Jadi untuk permainan ini sih kayaknya sama kayak Metal Gear Solid ya, ataupun ya karakternya hampir sama ya untuk segi tekstur gamenya. Dan waduh, ada polisi lagi nih, kita habisin aja. Ini gimana ya, teman-temannya gak pada bantuin gitu ya, aneh. Ini ada tes dulu di sini. Hajar lagi gogoknya. Oke, ketemu dulu ini. Ini dia, dulu ini, udah oke. Kita hajar lagi, kita pilih dua item ini. Ini skill-skillnya kita bisa ganti ya di sini. Ini mengingatkan saya sama game Basara ya, sama lah kayak game Basara. Kita bisa ganti skill cara mengayuhkan pedangnya. Kita mau menghantamnya ke kiri ke kanan ke atas dari lompat gitu-gitu, kita bisa minta ganti ya. Game ini akan menghancurkan tower ini kayaknya. Different reactor, different layout. Depends when it was built. Never seen one like this, but I'll manage. Oke. Kita coba buka pintunya. Et. Sorry, guys. Mana kita? Oke, tekan segitiga ini ya. Oke, kita buka langsung, kita masuk dan ada Pak Polisi. Aduh, tutupan. Gue lagi. Sok lah. Abdi mah wantun, mah nggak. Sok berada di rumah kan oke. Dia bedog saya. Iya, hanya. Oke. Kotak lagi. Satu lagi guys. Udah habis. Kita buka pintunya di sini. Oh, udah kita buka aja. Mantunut.
ada tanda tanah sih mah. Simmer down, hotshot. Simmer down, hotshot. Simmer down, hotshot. It's a good thing I know someone who can get us the passcodes. Pity no one else at command will talk to us, but what can you do? Okay, kita terbuka gerbangnya. Careful in there. I got this place covered. Ini tekan segitiga. So you know Tifa, right? It's not really my business, but are you guys close? Nah, dia ingat masa lalu kayaknya. Dia ingat si Tifa. Gimana kakak ingat ya? Cantik lah. Ini kampung halamannya kayaknya. Oh, ini dia si Tifa lagi masih kecil ya. Si Tifanya masih kecil. Nice. Bisa aneh buat karakternya itu cantik banget itu bisa. Tifa and I. Apa karakter orang hidupnya ada gitu ya di Jepang? Gak tahu ya. Oke, apa ini Big Boss? Sewer rats appear to call themselves Avalanche, sir. Kita dipantau, guys. We are currently investigating whether they belong to the same group that made the attempt on your life. Rest assured, our inquiries will not take much longer. Okay, kita. This pump's sole purpose is to drain the planet dry. While you sleep, while you eat, while you shit, it's here sucking up Mako. It doesn't rest, and it doesn't care! You do realize what Mako is, don't you? Mako is the lifeblood of our world. The planet bleeds green like you and me bleed red! The hell you think's gonna happen when it's all gone, huh? Answer me! You gonna stand there and pretend you can't hear the planet crying out in pain? I know you can! You really hear that? Damn straight I do. Get help. Say that again. I'd worry less about the planet and more about the next 5 seconds. Save the screaming for later. Kayak movie ini ya, bikinnya nggak terlalu banyak. Nggak banyak berbicara di sini. Jadi untuk Final Fantasy emang mainnya kayak gini. Mungkin untuk game-game Jepung deh, Jepang deh seperti ini. Our lives are on the line now. Santai, Barney. You listening, Merc? One false move. And that happens. Well, so much for having Cloud do all the fighting. There are some places a sword just can't reach. Just bear with him for me, would you? Yeah. Should have asked for more money. Cloud. Aduh, ada apa buat ini ya? Kita hancurin dulu sama si Knut ini. Kayaknya bisa nih. Karena untuk si Cloud ini gak bisa lompat ya. Oke, Knut. Oke, Barnett, kita coba. Ini dia. Kita tekan upgrade ini, boleh? Oke. Oke, kita coba. Belum. Ini dia. Ajar. Ini banyak notifikasi ya, kalau kita nembak itu notifikasi banyak banget ya. Biasa kalau mulai game pertama seperti ini udah tekan aja kotaknya aja nih
bensinnya kotor. Buat aneh sih. Oke, balik lagi ke Cloud. Cloud, apa namanya? Susah banget namanya. Robot apaan ini? Robot traktor kayaknya. Kita hajar kotak-kotak. If little Stamp really can bite the hand that feeds, go on, do the honors. Prove to me you're the man Tifa says you are. That you're one of us. Never said I was. I'm just here for the paycheck. Oh, itu dia ya, target kita ya. Di sini targetnya kayaknya. Kita harus hancurin ini. Reaktor ya, yang menyalakan. Oh, yang hijau tadi ya. Kita turun. You double crossing. Heads up. What in the hell? Ini game dirilis yang sudah di review ya pada youtuber-youtuber yang lain itu di tahun yang lalu. Hey, how the hell do we fight this thing? It's got reinforced armor plating, but the internals can be overloaded. Lightning magic. No other option, huh? Cukup cepat saya untuk memainkan game yang terbaru di tempatnya. Karena kan ya, berarti itu lah kalau kita ingin memainkan game ini adalah kita televis atau film digitalnya ya. Oke, di sini sudah hampir 30 menit saya memainkan game Final Fantasy yang ketujuh ini. Jadi saya akan membagikan giveaway ke teman-teman. Karena cuma satu channel ini dan komen di setiap channel baru saya. Komen dari setiap video terbaru saya. Dan nanti saya akan menginformasikan giveaway-nya di pas tahun baru. Dan siapa saja pemenangnya, saya akan undi tentunya. Saya akan subscribe. Oke, ini dia review untuk Final Fantasy yang ke-7. Nah, saya bisa review pada teman-teman. Nantikan video selanjutnya dari saya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Never seen this defense system before. Thought you